Pertokoan di Pasar Baru Bandung sudah mulai normal di tahun 2022 ini. Siapa yang ingin berkunjung, silakan. Semua toko, semuanya 95% sudah pada buka. Dan pengunjung sudah dari daerah mana saja sudah ada yang datang. Beberapa dari daerah wisatawan dari lokal maupun internasional sudah ada sebagian yang datang di toko-toko di pergedungan Pasar Baru Bandung. Ini salah satu toko Shakila Shop yang ada di lantai 3. Kami selaku pedagang di pertokoan Pasar Baru Bandung, kami selain itu juga menerima pesanan. Jadinya mana, Kak? Dari gamis, bukat, batik, pesan, kaos, dan lain-lain. Ini salah satu rombongan ibu-ibu yang memesan gamis bukat. Boleh belanja lagi, silakan. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol dan fix untuk bahan dan modelnya, si teteh langsung mencocokkan batiknya. Apakah cocok? Jika cocok sama batiknya, kita usahakan dengan batiknya biar matching dengan dress code sama yang pemesan. Jadinya 80-an aja. 80. Oke, Bu. Nah, di toko kami juga menyediakan bunik-bunik bahan katun, kulot-kulot, dan gamis-gamis kaftan juga. Di toko ini, kami ibu tersedia. Mau borong, ibu dari mana, Bu? Ibu-ibu ingin berkunjung di toko kami. Sok mangga. Ada lokasinya di lantai 3. Mudah-mudahan cocoknya, Blok A1 nomor 66 sampai 67. Ada juga cabangnya di toko Shakila lantai 3 blok A1 nomor 91. IG-nya bisa dicek koleksinya di Pasar Baru Bandung. Nah, di situ beberapa produk sudah diposting di IG. Sok didata, dicatat. Lantai 2 pusat brukat. Kita muter-muter di lantai 2 pusat brukat. Ini harganya sudah murah, diskon 50. Nah, ini salah satu pusat brukatnya, tokonya di Kris. Yang butuh brukat-brukat boleh mampir. Kebetulan kita ada pesanan gamis brukat, lagi nyari kita. Nah, banyak brukat bisa langsung pesan juga seperti ini. Ini toko brukat Kris lantai 2. Kita lagi nyari brukat yang untuk pesanan hari ini. Nah, itu. Tapi itu bordirnya.
Ada. Ke toko Pesona banyak diskon. Nah, toko bahan Jaiho lantai 2 banyak diskon juga 50% tuh. Koleksinya berukat-berukatnya. Berukat tile. Nah ini 2 meteran bisa. Per meter. Nambah. Nah, yang tadi pesan di toko, kita lagi nyari bahannya yang cocok, yang sesuai dengan pesanan ibu yang tadi. Nah, ini sepertinya sudah dapat. Nanti setelah kita belanja bahan, langsung kita oper ke rumah konveksi. Dan untuk prosesnya, jangan lupa yang sudah mengikuti live videonya, silakan komentar apa yang mau disampaikan, kalau-kalau kami bisa bantu. Dan jangan lupa yang baru lihat, subscribe untuk channel Syakila Pasar Baru Bandung ini.